أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Maksudnya, dan istri-istri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, yang tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka suami itu yang hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam perkara itu, orang-orang lelaki suami itu mempunyai satu derajat kelebihan atas orang-orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan hukum talak raja'i, iaitu talak yang boleh dirajakkan kembali. Islam meletakkan hukuman berumah tangga sekiranya tidak ada penyelesaian, nak beramai tak boleh, maka diizinkan bercerai ataupun talak. Talak itu 2 jenis, talak raja'i, talak yang boleh dirajak balik baik semula, dan talak bain, talak yang tak boleh dirajak lagi. Malaikat dengan syarat-syarat yang akan diketahui kemudian. Ayat ini menerangkan tentang talak raja'i. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 qurun. Dan perempuan yang ditolakkan itu hendaklah menahan diri mereka selama 3 qurun, iaitu selama seedah. Perkataan qurun ini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Pandangan pertama, qurun ialah suci, 3 kali suci. Iaitulah pendapat Aisyah, pendapat Ibn Abdullah bin Umar, pendapat Zaid bin Sabit, Salim di kalangan ulama tabi'in, Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Ibaka bin Abdul Rahman, Abban bin Uthman bin Affan, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Zuhri, dan baki-baki 7 ulama fiqh Madinah yang terkenal. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat mazhab Hambali dan mazhab Daud Az-Zahiri. 3 qurun dan 3 kali suci itu maksudnya edah. Dan ada pun 3 kali suci ini boleh dirajakkan kembali. Bila lepas 3 kali suci, kena kahwin semula. Pendapat yang kedua, qurun itu makna haid, 3 kali haid. Ini khilaf. Ada ulama kata 3 kali suci, ada ulama kata 3 kali haid. Yang kata 3 kali haid ni ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Darda, Ali Abi Darda, Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Sa'ud, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab, Abi Musa Al-Ash'ari, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al-Qamah, Aswad, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Atta' Tawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Sha'bi, Rabi' Muqatib bin Hayyan,
As-Suddi makruh duha atau Al-Kharasani dan mazhab Abu Hanifah. Dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nama-nama itu semua mazhab-mazhab itu. Menunjukkan mazhab ini bukan empat saja. Mazhab-mazhab sahabat, mazhab-mazhab tabi'in. Ada mazhab mengatakan tiga kali haid. Ada mazhab tiga kali suci. Mazhab Syafi'i kita tiga kali suci. Mazhab yang lain tiga kali haid. Itu khilaf. Menafsirkan perkataan khuruj. Masing-masing ada hujah masing-masing. Ada riwayat masing-masing. Wala yahunna yaktumna ma khalaqallahu fi ambahara arhamihin. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim-rahim mereka. Mereka mesti betul terang. Tak boleh sembunyikan. Dalam terjemahan tadi, kalau ada kandungan, dengan sembunyikan. Mereka ulama bukan kandungan saya, termasuklah haid. Dengan sembunyikan haid dia. Kena beritahu betul-betul. Betul-betul suci daripada haid. Kalau dia kali suci, betul-betul haid. Tiga kali. Dengan ikhlas. Tujuannya untuk memelihara zuriat, memelihara keturunan. Biar tiga kali sucinya bermakna zuriat suami yang dahulu janda dia tak ada lagi. Kalau dia kahwin, bermakna zuriat suami yang berikutnya. Dan sebab itu jangan dia sembunyikan perkara ini. Ini berkait dengan pusaka, berkait dengan wali dan seumpamanya. Wab'ulatuhunna haqq biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan suami mereka yang berhak untuk merajuk kalau mereka mahukan damai. Selagi berada dalam keadaan iddah, yang berhak untuk rajuk ialah suami mereka kalau mereka nak damai. Maka ramah kedamai adalah lebih baik. Hak suami untuk merajuk. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka ada hak bagi diri mereka, bagi perempuan itu. Dan tanggungjawab yang mereka mesti mereka tunaikan. Suami ada hak dia, isteri ada hak dia. Semua yang ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Cuma tanggungjawab ini tak boleh dipandangkan. Sehingga Nabi sebut dalam khutbah hajjatul wada', haji selamat tinggal. Haji selamat tinggal selepasnya Nabi wafat. Nabi berkhutbah. Dalam khutbah ni banyak wasiat-wasiat. Antara wasiatnya ialah perkenaan isteri. Fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum 'alayhinna alla yu'tina furushakum adan takrahuna fa in fa'anna dharbuhunna darban ghayr mubarrih wa lanzuquhunna wa kisrutuhunna bil ma'ruf. Bertakwa kamu kepada Allah dan hubungan kamu dengan isteri-isteri kamu. Kamu ambil mereka amanah Allah. Kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah, dengan akad nikah. Dengan hukum Allah Ta'ala. Bagi kamu terhadap mereka hak yang mesti ditunaikan. Mereka punya tanggungjawab menjaga diri mereka. Jangan bergaul dengan orang lain. Jangan khianat terhadap suami dia. Kalau mereka buat benda yang salah. Antara yang diizinkan pukul yang tidak mencederakan. Dan hak mereka mendapat belanja, nafkah, pakaian, makanan dengan cara yang baik. Ini pesanan Nabi sebelum Nabi wafat. Menunjukkan betapa hubungan rumah tangga diberi pandangan yang berat oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala memerlukan hukum yang khusus. Antara yang berkait dengan tolak rajin yang kita baca tadi. InsyaAllah, minggu depan kita sambung pula dengan tolak bain. Wallahu'alam.